Okey. Hadis seterusnya. Kita bincang pula mengenai hadis mengenai solat Jumaat, ya. Ini sebaik mengenai hari Jumaat. Muslimin dan muslimat rahimatullah sekalian. Hadis ke-61. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun yaumi tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan syurga dan dikeluarkan darinya. Selain itu, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumaat. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimatullah sekalian, ya. Nabi, para anbiya alaihimussalatu wassalam, ya. Para anbiya alaihimussalatu wassalam. Kita banyak, ya. Rasul ada 313 orang rasul. Tidak termasuk rasul orang Melayu yang kena tangkap baru ni, ya. Yang mengaku tu. Ha, tak termasuk tu, ya. Itu tak dikira sebab rasul akhir dengan umat Muhammad. Okey. Kita pun tertanya-tanya, kenapa tak ada rasul selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Sebab Nabi diutus untuk seluruh alam. Satu. Yang keduanya, umat Muhammad sebaik-baik umat. Sebab apa? Umat Muhammad adalah satu-satunya umat, dia juga memikul tugas para nabi dan rasul. Apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Muhammad adalah umat yang sebaik umat. Sebab apa? Dia juga ada ta'muruna bil ma'ruf, seru pada benda baik, mencegah pada benda mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat terdahulu tak ada, harap pada nabi saja. Nabi dah wafat, semua jadi engkar mungkar balik. Dia tak ada yang nak mengajak ni. Umat Muhammad tak. Nabi Musa, hari kebesaran hari Sabtu. Hari Sabtu, eh. Jadi orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa, dia hari kebesaran dia adalah hari Sabtu. Okey, ini cerita sebelum maknanya Nusantara lagi. Hari Sabtu hari kebesaran bagi orang Israel, orang Bani Israel sampai sekarang. Kan? Jadi kalau hari Jumaat, petang Jumaat tu diorang dah tutup kedai. Kat Jerusalem tu, petang Jumaat tu dah tutup kedai. Pernah tengok tak TGI Friday? Kan? Every day is Friday. Pernah tak? Itu adalah konsep yang cuti hari Sabtu. So petang Jumaat tu dah diorang dah start tutup kedai apa semua, dah start merayakan hari Sabtu tu. Kan? Jadi mana TGI Friday, dia gembira datang Jumaat tu sebab hari Jumaat tu dah mula macam, okay, besok kita punya hari kebesaran. Kan? So kita makan kat TGI Friday, kita berkata, eh baguslah dia raya hari Jumaat lah. Everyday is Friday, bukan Friday tu, tapi ke arah Sabtu tu. Kan? So Bani Israel, dia punya hari perayaan adalah hari Sabtu. Nabi Musa ni tarikh ni bila? 1300 tahun sebelum Masihi. Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi, ya, itu tarikh dia. Berlalu masa sampai Nabi Isa. Nabi Isa ni bila tarikh dia? 1 Masihi lah. 1 Masihi itu Nabi Isa. Bani Israel tak percaya pada Nabi Isa tau. Dia tak percaya Nabi Isa tu nabi. Pada dia, Nabi Isa ni adalah satu orang ustaz. Tak senang faham, ya? Ustaz kampung yang ada skandal bagi dia, eh? Ustaz kampung. Kenapa kampung? Dulu bandar Jerusalem, itu bandar ibadah, eh? Bandar Jerusalem. Nabi Isa ni daripada Nazareth. Nazareth 200 km daripada Jerusalem. Kalau kita pernah jengah Bible, kita akan jumpa perkataan Jesus of Nazareth, eh? Nazareth tu kampung lah, eh? Nazareth macam kampung lah, pada dia pada kampung, eh? Kemudian Nabi Isa datang ke Jerusalem dengan hawariyun dia, dengan dia punya sahabat-sahabat untuk berdakwah tu. Salah satu orang dia, ada satu orang yang tolong Nabi Isa berdakwah, bahagian perempuan, namanya Maryam, daripada kampung Majdal. Majdal tu di Nazareth, eh? Di kampung Majdal. Dikenali nama dia Maryam Majdaliyah.
Maryam Majdalia. Orang Barat memanggil dia sebagai Mary Magdalene. Eh? Nama dia Maryam Majdalia sebab dia kampung Majdal. Kampung Majdal. Eh? Mary Magdalene. Jadi versi sebahagian orang putih ada yang menyatakan bahawa oh Nabi Isa ni ada skandal dengan Maryam Mary Magdalene tu. Maha suci Nabi itu tidak berbuat benda macam tu. Nabi itu maksum dijaga. Eh? Orang Yahudi hanya 2% saja yang Kristian. Dia tak percaya pun Nabi Isa. Eh? Dia kata apalah. So Nabi Isa lahir 1 Masihi. Ketika itu penghulu hari dia hari Ahad. Hari Ahad eh. Jadi hari 1 Masihi hari Ahad. So selama 1300 tahun hari Sabtu. Sampai Nabi Isa hari Ahad. Hari Ahad. Okey. Jadi mereka meraihkan hari Ahad sebagai hari kebesaran. Sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir bila? Kalau Masihi dia 570 Masihi. Mana 500 tahun lebih kurang eh daripada Nabi Isa. 570 Masihi, Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, hari kebesaran bagi syariat Nabi kita Muhammad hari Jumaat. Ini hadis dia. Nabi pun kata, "Oh, penghulu hari bagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hari Jumaat." Sahabat bertanya, "Why? Kenapa hari Jumaat? Nabi Isa hari Sabtu. Nabi Musa hari Sabtu, Nabi Isa hari Ahad. Why? Kenapa kita hari Jumaat?" Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hari Jumaat Adam diciptakan. Hari Jumaat Adam dikeluarkan daripada syurga." Kan? Kemudian apa lagi? Hari Jumaat hari kiamat juga dia akan berlaku pada hari Jumaat. Jadi maknanya banyak juga peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat. Jadi kita ni umat Muhammad disyariatkan hari kebesaran kita hari Jumaat. Okey. Tapi kita nak tahu hari cuti kebesaran Jumaat apa, Sabtu apa dan Ahad apa. Okey.